tahu dulu gak? Ada perempuan gila yang suka sampai sebegitu parahnya gitu. Jadi kayak gitu. Berita itu sakitnya itu bukan sakit medis karena udah berobat semuanya dan gak apa-apa, sehat, walafiat. Tapi ya kalian kan bisa lihat sendiri tuh bahannya. Komedian sekaligus YouTuber Purwadi alias Rita Warintil meninggal dunia pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Sosok yang memegang peran besar dalam YouTube Warintil Official ini tentu membuat banyak orang sangat kehilangan. Tidak ada lagi sosok Rita, si wanita tuli, yang selalu menghibur para penonton. Baru-baru ini, sosial media dihebohkan dengan kabar penyebab dibalik wafatnya Purwadi Warintil. Melalui sebuah video yang diunggah akun Instagram @insta_julid pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022, heboh, Rita Warintil alias Purwadi diduga meninggal karena disantet wanita gila. Dalam video tersebut, terungkap percakapan bahwa saat itu Purwadi alias Rita Warintil sedang dalam masa pemulihan sehingga tidak bisa melakukan vlog lagi. Kemudian, dilanjutkan juga percakapan bahwa Rita atau Purwadi bukan sakit medis, melainkan sakit yang dibuat orang. Emang Rita sakit apa? Tanya sosok pria dalam video tersebut. Aku sakit dibuat orang. Ada perempuan gila yang suka sampai segitu parahnya. Jawab Rita Warintil alias Purwadi. Rita itu bukan sakit medis karena sudah berobat semuanya dan gak ada apa-apa. Sehat walafiat, timpal temannya. Purwadi atau yang dikenal dengan nama Rita Warintil, yang meninggal dunia pada Senin tanggal 6 Juni tahun 2022, diketahui telah dikebumikan. Kepergian salah satu pemeran yang paling disukai warganet di Warintil tersebut, menyisakan duka yang sangat mendalam. Tepat di hari perpulangnya, Purwadi langsung dikebumikan di kampung halamannya, yakni di Desa Baru Janji Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara.